Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini, kita akan dapat mengatasinya.